Assalamualaikum adek-adek. Ya. Ta urang carita dongeng nya jeung Aki Jaya di dieu. Nah. Cerita dongeng ngeunaan sejarah leluhur urang. Karuhun urang baheula zaman babatuan sampai ka zaman ayeuna masih keneh dipake ku urang leluhur urang. Awasnya ulah dilepaskan ieu tradisi urang tutuna bubuyut urang leluhur urang baheula. Nah, tapi ka ayeuna urang kudu dijaga. Memiliki lokasi di cincin api Asia Pasifik, Indonesia memiliki benteng alam dengan deretan gunung api di wilayahnya. Lingkungan dengan gugusan gunung api ini menghasilkan interaksi manusia dengan alam yang unik. Membentuk satu budaya lokal yang kuat bertahan hingga ribuan tahun. Salah satu benang merah budaya lokal Indonesia ini bisa dilihat di wilayah Jawa Barat yang dikenal sebagai Tanah Sunda. Kata Sunda di sini adalah batasan wilayah di sebelah barat Pulau Jawa. Masyarakat yang mendiami wilayah mulai dari sekitar kota Cirebon hingga daerah ujung kulon disebut sebagai masyarakat Sunda. Jadi prasejarah yang saya ketahui misalnya itu yang tertua di bumi Jawa Barat, di Tatar Sunda yang kita kenal, itu berada di daerah Tambakan di daerah Subang. Di mana kita pada tahun 2000 kita mendapatkan satu fosil gigi manusia purba yang kita sudah dating kira-kira di sekitar 1,1 juta tahun yang lalu. Jadi itu kalau kita memang melihat dari data geologi diperkirakan itu lebih tua daripada yang kita yang di Sangiran maupun di Trinil sesungguhnya. Kemudian kalau kita menginjak lagi kepada masa di mana manusia mengenal zaman disebut kita kenal sebagai zaman megalitik, Jawa Barat itu sangat kaya sekali dengan megalitik, terutama yang berada di bagian tengah. Itu kalau kita lihat itu dari mulai barat daerah Banten yang sekarang Provinsi Banten hingga di daerah sekitar Tasik, Ciamis itu penuh sekali dengan temuan-temuan megalitik. Proses geologi sejak jutaan tahun yang lalu membentuk 3,7 juta hektar dataran Jawa Barat. Lebih dari separuh wilayah Jawa Barat adalah wilayah pegunungan tinggi. Dan ada sekitar belasan puncak gunung di kawasan pegunungan itu yang memiliki kawah aktif yang terus-menerus menyemburkan kegiatan vulkanik di puncaknya. Meski merusak, kesuburan juga menjadi berkah bagi manusia di sekitarnya. Salah satu gunung yang dianggap sebagai gunung pemberi kesuburan adalah Gunung Salak yang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat. Meski dikenal pula sebagai gunung api aktif, gunung yang terakhir meletus pada abad ke-16 ini memberikan kesuburan yang luar biasa bagi warga di kakinya. Tidak heran, kawasan lereng Gunung Salak menjadi wilayah favorit untuk pertanian dan pemukiman manusia Jawa Barat seperti yang terlihat dari udara ini. Selain kesuburan, Gunung Salak juga menyimpan berbagai tinggalan manusia di kakinya. Kekuatan alam yang dimiliki Gunung Salak sebagai sebuah gunung api membuat gunung ini memiliki tempat istimewa tersendiri di hati manusia Sunda kuno. Berbagai tinggalan berupa susunan batu-batu besar ditemukan di kaki Gunung Salak. Seperti kumpulan bebatuan yang ada di Desa Cibalai, Tenjolaya, Ciapus, Bogor ini. Warga sekitar menyebutnya sebagai Arca Domas. Sisa peninggalan dari masa kerajaan Sunda di abad ke-16 Masehi.
Namun para ahli menyebutnya sebagai sebuah sisa-sisa tradisi megalitik atau kebiasaan mendirikan bangunan dengan memakai bahan batu-batu besar. Kebiasaan ini oleh para ahli arkeologi disebut sebagai sebuah upaya dari tokoh-tokoh masyarakat masa lalu untuk menjaga harkat dan martabat mereka. Pendukung tradisi megalitik percaya bahwa arwah nenek moyang yang telah meninggal masih terus hidup di dunia arwah. Mereka juga percaya kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh arwah nenek moyang yang tinggal di puncak-puncak gunung, bukit, ataupun daerah tidak tersentuh manusia lainnya. Untuk melakukan pemujaan terhadap arwah nenek moyang inilah, manusia pada masa lampau mendirikan punden berundak, bangunan bertingkat-tingkat dari susunan batu sebagai tempat ritus pemujaan. Di Cibalai ada beberapa punden berundak yang ditemukan. Pada tingkat terbawah ada sebuah punden kecil. Dan di punden kedua yang besar ada beberapa kumpulan batu sebagai tempat ritus dilakukan. Di ketinggian berikutnya, sebuah punden kecil ditemukan berdekatan dengan aliran air dari mata air di atasnya. Penelusuran pada ketinggian berikutnya di punden berundak Cibalai. Para tim peneliti juga menemukan punden yang lebih kecil, terdiri dari kumpulan batu-batu menhir kecil dan batu altar di atasnya. Punden ini berdiri tepat di atas sebuah bukit punggungan dari Gunung Salak, yakni Pasir Manggis. Pada ketinggian sekitar 900 meter inilah, manusia Sunda kuno diduga melakukan ritual puncaknya untuk memuja arwah nenek moyang mereka, memohon kesejahteraan dan keselamatan dalam kehidupan mereka. Permintaan ini disampaikan melalui jenjang bertingkat yang menjadi miniatur gunung di kaki Gunung Salak. Peninggalan tradisi megalitik lainnya yang terdapat di lereng Gunung Salak juga bisa ditemui di Desa Sindang Barang, Bogor. Di desa wisata ini, sebaran tinggalan megalitik seperti batu monolit ini bisa dijumpai. Warga sekitar menyebutnya sebagai batu karut, tempat manusia masa lalu bertapa untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Tinggalan lainnya adalah berupa batu kursi, sebuah batu besar yang dibentuk menyerupai batu tempat duduk. Sisa lainnya dari tradisi megalitik Sindang Barang adalah berupa mata air yang tidak pernah kering. Dan sebuah kolam air yang disebut penduduk sebagai kolam dari Taman Sari Sri Baginda, seorang raja yang dulu pernah berkuasa di masa jaya Kerajaan Sunda. Para ahli arkeologi mencoba melihat dari mana asal sisa-sisa bangunan tradisi megalitik ini. Dari tuturan sendiri,
ada runtutan waktu yang berdekatan dengan masa kerajaan Sunda kuno di abad-abad sejarah. Sementara sisa tradisi megalitik sendiri seharusnya ada di masa sebelum Masehi. Tradisi megalitik di Jawa Barat dan wilayah Indonesia nampaknya harus ditelaah sebagai sebuah proses yang unik dan tersendiri. Ada satu pendapat yang seringkali dipakai oleh para peneliti, yaitu yang dilontarkan oleh von Heinegarden, yaitu berkaitan dengan masuknya budaya megalitik di Indonesia, itu ada dua gelombang. Jadi gelombang pertama, itu kebudayaan megalitik masuk ke Indonesia dengan membawa budaya beliung persegi yang dibawa oleh orang-orang yang bertutur bahasa Austronesia, itu sekitar 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Nah, di sini mereka itu biasanya membawa budaya megalitik itu lebih ke bentuk-bentuk menhir, kemudian dolmen, tapi dan lagi seperti tatanan batu, kemudian tembok-tembok batu yang biasanya lebih difokuskan untuk upacara-upacara. Nah, kemudian muncul lagi gelombang kedua, yaitu yang datang sekitar menjelang Masehi, yang biasanya lebih dicirikan oleh bentuk-bentuk megalitik yang berbentuk kubur-kubur seperti dolmen, sarkofagus, dan bentuk-bentuk stone fed atau apa tong batu dan sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh von Heinegarden, pada waktu gelombang pertama masuk itu, arus kedatangannya itu diperkirakan dari daerah Tonkin masuk ke Malaysia bagian barat, kemudian masuk ke Indonesia lewat Sumatera, sebagian mencabang ke Kalimantan, dan sebagian lagi masuk ke Jawa, kemudian ke Nusa Tenggara, sedangkan yang masuk Kalimantan langsung ke Pasifik. Tapi sampai saat ini kita belum bisa memastikan apakah memang pendapat itu benar atau tidak, karena belum ada data-data arkeologi yang akurat yang membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh von Heinegarden itu benar. Namun demikian, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional telah mencoba untuk melacak dari keberadaan masuknya megalitik yang ada di Indonesia. Nah, biasanya untuk mengetahui kapan masuknya megalitik di Indonesia itu, kita biasanya memakai pertanggalan karbon yang akurat untuk mengetahui kapan sebetulnya megalitik itu muncul. Nah, sampai saat ini memang di Sumatera yang seperti yang disampaikan oleh von Heinegarden itu adalah awal masuknya megalitik, ternyata bahwa data yang kami himpun dari pertanggalan yang ada di megalitik Nias, megalitik di Kerinci, megalitik di Sumatera Selatan itu justru umurnya muda. Jadi sekitar abad 7 sampai 14. Nah, ini menjadi tanda tanya buat kami. Lalu di manakah sebetulnya awal masuknya megalitik? Kemudian ada data baru yang hasil dari penanggalan C14 oleh kawan kita, Saudari Duyani Yuniawati, ternyata bahwa ada pertanggalan baru yang menunjukkan bahwa ada situs megalitik yang umurnya tua, lebih tua dari yang kita lacak dari Sumatera sampai ke Jawa, yaitu di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, yaitu yang ada di situs megalitik Besua. Nah, di sini tampaknya agak cocok dengan apa yang disampaikan oleh von Heinegarden mengenai kedatangan masuknya megalitik di Indonesia, yaitu awal-awal atau menjelang Masehi. Jadi sekitar 800 sampai 200 sebelum Masehi. Di Jawa Barat, penelitian cukup mendalam terhadap situs dari tradisi megalitik